Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wa hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyy al-azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa amma mahzuratul haji wal umrati fasitatun. Dan adapun segala yang dilarang ketika haji dan umrah, maka itu ada 6. Al-awalu lubusul qamisi, yang pertama memakai baju gamis, kemeja, enggak boleh kita pakai itu lagi kita ihram haji dan umrah. Wasarawili, dan pakai celana, dilarang. Wal khufi, pakai khuf. Wal imamati, pakai imamah, dilarang. Bal yang bagi, bahkan seyogianya ayal basa izaron waridaan wa na'laini, bahkan seyogianya bahwa dia memakai izaron, kain pinggang. Jadi dilepin pinggang tuh, ya, pakai di sini, gitu. Enggak bersarung, enggak bersarung. Waridaan dan selendang ini boleh, pakai begini boleh. Warna ala ini dua sendal, sendal jepit boleh. Fa'in lam yajid na'laini famuka ibani, maka jika dia tidak mendapati dua sendal, maka ya semacam sendal yang tingginya sampai tumit. Fa'in lam yajid izaron fasarawina, maka jika dia tidak mendapati, maka izar, kain pinggang, lalu celana. Wala ba'sa, dan tidak kenapa, bil mintiqati, mintaqati, dengan kain ikat pinggang. Ya, ikat pinggang enggak apa-apa. Wal istizlali, dan payung, bil mahmili, dengan tanduk, ya, sekedup, ya, boleh. Walakin la yughatti ra'sahu, akan tapi tidak menutupi ia akan kepalanya. Fa inna ihramahu fi ra'sih, karena sesungguhnya ihramnya itu ada di kepalanya. Walil mar'ati, dan bagi perempuan boleh, antal basal makhita, bahwa dia memakai yang berjahit. Jadi perempuan boleh pakai yang berjahit. Ghaira alla tastura wajha bima yamasuha, yang selain bahwa tidak menutupi ia akan mukanya dengan sesuatu yang menyentuh akan dia. Jadi jangan sampai mukanya ketutup. Yang pakai cadar ditutup. Ya, yang pakai cadar dibuka. Yang pakai cadar dibuka. Jangan ada yang ketutup. Perempuan-perempuan yang pakai cadar kalau lagi ihram haji umrah dibuka. Jadi kebuka semua tuh. Lagi kita ihram dan haji. Iya. Kena. Dan akan ada enggak?
asani yang kedua atatayyub. Ya. Fa inna ihramaha fi wajha, karena sunnah ihram perempuan ada di wajahnya. Asani yang kedua yang dilarang waktu ihram haji dan umrah atatayyub. Berwangi-wangian. Falyatajannab kullu ma ya'duhul uqala'u tiban. Maka hendaklah menjauh oleh tiap-tiap apa yang dianggap oleh yang berakal berminyak berwangi-wangian. Tiban. Jadi jangan sampai kita ya bukan hanya minyak wangi, pokoknya apa saja yang wangi enggak boleh. Pakai sabun wangi jangan. Jadi sabunnya yang jangan wangi. Ya kan ada sabun, sabun kita yang di sini wangi semua. Emang sengaja wangi biar orang banyak pada beli. Cakep. Tapi kalau untuk ihram haji dan umrah itu sabunnya jangan pakai yang wangi. Ya. Fa'in tatoyyah wa aula bisa fa'ala hidam musyatin. Maka jika dia berwangi-wangi atau dia memakai baju yang berjahit, ya, maka wajib atasnya dam satu kambing. Pakai minyak wangi satu kambing dam. Pakai baju, ya, dam satu kambing. Asalisu yang ketiga al-alqu wal-qiq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 
rambutnya. Wa fihima, dan pada keduanya ada adiyatu fidyatu fidyah. Wa yadam syatin, itu dam satu kambing. Ya. Jadi jangan sampai itu kita mencabut rambut. Maka jangan garuk olehnya. Ya, jangan garuk. Garuk rontok satu, ya. Jangan sampai. Wala ba'sa bil kuhli, dan tidak kenapa dengan celak mata, enggak apa-apa. Wadukhulil hamami, masuk kamar mandi enggak apa-apa. Ya. Wal fasti, dan senggama, apa namanya? Senggama, apa namanya? Ya. Fasad, bekam. Di leher, wal hijamati, bekar di pala. Watarjini syari, dan menyisir rambut enggak apa-apa, asal jangan rontok. Kalau rontok, bawa rontok jangan. Kalau bikin rontok jangan. Ya, nyisir kalau bikin rontok jangan. Kita biasanya rontok jangan lah. Jadi nyisirnya enggak apa-apa, tapi rontoknya jadi masalah. Jadi kalau kita mandi hati-hati. Ya, jangan kita sampai rambut kita pakai ini bisa rontok. Jangan pakai sampo lah. Jangan pakai sampo. Kalau kamu pakai sampo, sangat kemungkinan besar rontok. Ntar keluarin kambing loh. Yang sering tuh garuk. Jadi kalau lagi kita ihram tuh hawanya gatal aja. Jadi hawanya gatal aja. Ya, makanya guru saya kalau ada yang garuk pala langsung ditepak, tak. Maksudnya apa? Biar inget. Jadi kalau ditepak inget tuh, tangannya ditepak, tak. Ya. Bukan bye-bye, jangan, bukan. Kalau bye-bye ntar begitu lagi, tepak tangannya, tak. Biar inget terus.
Ar-rabi'u al-jima'u, yang keempat jima'. Wa huwa mufsidun qabla tahallulil awal. Jima, dia itu merusak sebelum tahallul pertama. Iya, bawa istri itu. Iya. Hati-hati. Tapi insya Allah sih enggak. Insya Allah enggak. Kenapa? Karena sedang capek sekali. Lelah sekali. Langsung aja. Enggak ngurusin yang begitu-begitu kita. Wa fihi badanatun, dan padanya ada badana. Ada unta, au baqaratun atau sapi, au sab'a usyain atau 7 kambing. Wa in kana ba'da ta'alluli lazima ul badanatu wa lam yabsud hajjuhu. Dan jika ada ya setelah ta'alul, maka wajiblah badana dan tidak rusak hajinya. Al khamisu, yang kelima, muqaddimatu jima. Muqaddimah jima. Jadi jangan sampai kita melakukan muqaddimah jima, pendahuluan jima. Dilarang. Wahyal kublatu, inilah kublah. Jadi kublah itu mencium pakai apa? Pakai mulut, pakai hidung? Hah? Mencium pakai mulut, pakai hidung? Kublah pakai mulut, pakai hidung. Jangan takut-takut, udah pinter. Kalau hidung mengendus namanya. Kublah itu pakai mulut. Ini ada penceramah nerangin mencium ya. Kok cium tangan ya, pakai apa dia? Pakai hidung, bukan pakai. Namanya kublah itu kublah kecup takbil pakai mulut. Pakai mulut. Itu yang namanya kublah. Iya. Takbil itu adalah pakai mulut. Wad'u fami ya, ya ala yadihi. Takbil. Ya, yang benar begitu. Cium tuh pakai mulut, kecup. Wal mula masatu. Ini mukadimah jima nih. Jadi jangan lagi haji punya bini, bawa bini main cium-cium aja bininya, jangan. Ya main kecup-kecup aja, jangan. Takut keberod. Jangan ya. Enggak boleh. Ini dilarang, haram ketika lagi ihram. Wal mula masatu, dan alati tankudu tathira ma'anisa, menyentuh yang dapat membatalkan bersuci serta perempuan. Fahuwa mu'rimun, padahal dia sedang ihram. Wa fi syatun, padanya bayar 1 kambing. Aduh, kambing. Jadi bawa bini boleh, tapi jangan melakukan ini gitu ya. Wa kadza fil istimna'i, dan seperti ini pada pula pada istimna'. Istimna' mengeluarkan sperma. Ya, namanya kalau anak muda onani, ya. Dosanya lain lagi. Ya, dosanya lain lagi. Haram. Ya, ketika enggak dilarang, ketika lagi ya ihram. Ya, di luar ihram juga enggak boleh juga ini. Kecuali dengan tangan istri. Ya. Bukan lagi ihram. Wa yahrumu nikahu wal inkahu waladama fihi li'annahu la yanqilu. Dan haram nikah dan menikahkan dan tidak ada dam padanya karena dia itu enggak jadi nikahnya. Ya. Haram nikah. Jadi nikah haram, menikahkan juga haram dan enggak ada dam.
kalau lagi ihram. Kalau enggak ihram ya boleh. Istilahnya kalau artis katanya nikah. Nah, itu bukan lagi ihram. Bukan lagi ihram. Iya. Pulang-pulang cerai. Asanisu yang keenam, qatlu saydil barri. Membunuh binatang buruan daratan. Ya, enggak boleh. Akni ma yukalu. Aku kehendaki sesuatu yang dimakan. Au ma huwa mutawalidun minal halal wal harami. Atau dia itu yang terlahir mutawalladun, dia itu yang dilahirkan daripada binatang yang halal dan binatang yang haram. Fa in qatala saydan fa alai mislu lahmihi minan na'ami. Maka jika dia membunuh akan binatang buruan, maka wajib atasnya seperti dagingnya daripada unta. Binatang minan na'am, daripada binatang ternak. Yura'a fihi at-taqarrub fil khilqati. Dipelihara padanya akan berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ya penciptaannya, ya, pada karakternya. Jadi semuanya ini tujuannya adalah untuk ibadah, dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan apa-apa. Artinya apa? Biar konsentrasi ibadah. Jangan ibadah ngapain begitu-begitu tadi yang lain-lain. Jadi konsentrasi ibadah. Jadi ada tertibannya, ada peraturannya. Wallahu a'lam bishawab.